Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan daripada tafsir Shafwatut Tafasir Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, pilihan daripada surat Al-Ma'idah, baru di ayat-ayat pertama, yaitu ayat kelima, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, imbauan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat, orang-orang yang menjalankan dengan melaksanakannya dengan kontinu, dengan rutin di dalam salat lima waktu, kewajiban yang tidak ada bandingannya, yang sering Rasulullah SAW titipkan, as-salah, as-salah, ya ahlul bait, salat, dirikan, dirikan salat, wahai keluargaku. Maka ayat ini di dalamnya termasuk ayat tayammum, apabila tidak mendapatkan air. Himbauan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman memegang sholat seerat-eratnya, menjadi darah dagingnya, menjadi betul-betul kecintaannya. Wujilat ghurratu 'aini fis-shalah, dan dijadikan kecintaan mata pandanganku adalah di dalam salat, melihat ibadah keluarga kita, istri kita, anak kita salat, itulah yang lebih dari segala-galanya. Sebaliknya, kalau anak kita, istri kita tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Hubbiba ilaikum min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat ghurratu 'aini fis shalah. Nabi pun begitu kecintaannya dengan sholat. Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Cepat-cepat masuklah sholat untuk kami mengerjakannya ya Bilal. Maksudnya azan kepada Bilal bin Rabah. Menunggu-nunggu waktu masuknya sholat. Itulah orang-orang yang beriman. Idza qumtum, kalau kalian bangun ingin mengerjakan iradah al-qiyam, bangunnya saja, jalannya saja, niatnya saja sudah ingin mengerjakan sholat, itu sudah menandakan keimanan. Seperti Sayyidatna Aisyah berkata, kami sedang berbicara, berbincang dengan Nabi, tetapi tatkala mendengar azan, langsung Nabi bangun dan tidak mengenal kami. Seolah-olah kami tidak dikenal. Langsung untuk dia menjalankan sholat berjamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Aradtumul qiyam. Engkau sudah bangun untuk menuju. Sebelum didirikannya sholat, dia sudah sholat, sudah menyiapkan dirinya di rumahnya, berwudu dan jalan untuk hadir, memilih tempat-tempat shaf yang pertama, menunaikan sholat qabliyah dan menunggu sampai qomat dikumandangkan. Itulah orang-orang yang beriman, yang nanti dia akan dibangkitkan wajahnya seperti bulan purnama. Orang-orang yang menunggu dan ingin cepat bangun untuk sholat dalam keadaan berhadas, wa antum mahdithun. Sifat orang tidak selalu dalam keadaan bersih, tetapi dia mempunyai hadas aswar, membersihkan daripada najasah, baul wa ghaid, dengan wudu yang sempurna di badannya. Dia membersihkannya dengan tertib wudu, rukunnya, sunnahnya. Karena nilai sholat adalah bagaimana nilai wudunya. Wudunya sempurna. Isbahul wudu, dengan sempurna-sempurnanya wudu, menandakan sholatnya yang baik.
Kalau wudhunya saya sudah tidak baik, tidak sempurna, apalagi sholatnya. Itu tanda daripada sholat khusyuk, hudur. Kita berwudhu dengan sempurna, dengan syarat dan rukun dan sunnah-sunnahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Rukun wudu idza qumtum idza aradtum, apabila engkau bangun dan ingin berkehendak untuk qiyam di dalam salat, sebagian berkata adalah niat. Niat di dalam hati diucapkan dengan lidah untuk mengikat hadirnya lidah dan hati dan akal dengan niat. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wajah yang selalu menghadap kepada Allah. Wajah yang penuh anggota-anggota di dalam wajah tersebut yang berat-berat, yang banyak dosanya, mata, telinga dan lisan. Maka anggota tersebut patut dicuci, patut dibersihkan dari dosa-dosanya. Karena pahala berwudu tersebut apabila sempurna dengan baik, dicuci anggota-anggota, keluar dosa-dosa dari mata, kelopak mata, dari mulut, dari telinga, dari jari-jari tangan dan kaki yang melangkah atau mengambil tangan tersebut. Pahala berwudu, seseorang berwudu tersebut menjadi senjata, silahul mu'min. Menjadi cahaya wudu tersebut. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Tanda orang-orang yang ahli sujud dengan wudu yang sempurna. Wajahnya dibersihkan, dicuci. Yang dimaksud adalah rahasianya membersihkan anggota-anggota yang tiga tersebut yang bahaya. Banyak sekali pandangan salah. Pandangan-pandangan maksiat, an-nabar bisyahwa, begitu juga telinga, begitu juga lisan, dan pikiran-pikirannya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua adalah dia membersihkan, mencuci kedua tangannya sampai sikutnya. Tangan mengambil, memberi, menunjuk, membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan tangan tersebut, dicuci sebelum dia ibadah untuk membersihkan anggota tersebut. Keluarlah dosa-dosa tangan daripada dosa-dosa kecilnya, perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh tangan tersebut. Setiap seseorang berbuat dengan tangannya, maka tertulis dari hatinya adalah nuktatun sauda, titik-titik dosa yang hitam di dalam hati. Apabila dia ahli salat, dibersihkan selalu di dalam rukun wudhunya sehingga dosa-dosa tersebut rontok, dosa tersebut hapus keluar dari sela-sela jarinya. Masya Allah, ini wudhu, pahala-pahalanya kanan dan kiri tangannya dibersihkan dengan baik sampai melewati batas sikutnya. Ma yatimmul wajibu illa bih, bahwa wajib. Rasulullah sampai memutarkan tangannya di waktu dia mencuci sikutnya supaya yakin batas sikut tersebut tersentuh dengan air dan tercuci. Begitu juga menghilangkan daripada daki dan lain-lain dengan gosokan. Wamsahu biru'usikum, lalu engkau basuh, kau usaplah kepalamu, kepala, rambutnya, begitu juga kulitnya, begitu juga dengan sempurna dari muka depan, jidat sampai belakang, dan dari belakang sampai depan, sambil memasukkan jari-jarinya ke sela-sela rambut kepala. Itulah Nabi kita mengerjakan
dan juga 3 kali sebagian riwayat sekali. Kepala tersebut pun tadi kita bilang isinya adalah pikiran, otak yang banyak memikirkan pikiran-pikiran yang buruk dan lain-lainnya, dibasuh, dibersihkan dari dosa-dosanya, seraya dia menghilangkan daripada bayangan-bayangan, hayalan-hayalan yang kotor, pikiran-pikiran yang buruk, dibersihkan dengan air wudhu tersebut. Subhanallah, itu rahasia-rahasia hikmatut tashri' di dalam ibadah. Hikmahnya berwudhu, hikmahnya usapan kepala. Allahumma aghishani birahmatik, ya Allah, curahkanlah kepalaku dengan rahmatmu, ampunanmu. Doa di waktu kita membasuh kepala. Semua anggota-anggota kita sertai dengan doa, seraya berikan kami kitab kami dengan tangan kanan kami. Jangan kau berikan kitab kami dengan tangan kiri kami. Waktu mulut, ya Allah, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk selalu berzikir, bersyukur, dan mengerjakan ibadah dengan baik. Begitu juga wajah, ya. Begitu juga telinga, begitu juga hidung, semua dengan doa-doa yang baik, yang mengharapkan semua doa itu diterima tatkala dia sedang berwudu, sampai doa kaki. Ya Allah, tabbit qadamayya 'ala sirat yawma tazillul aqdam. Mantapkan kakiku, melangkahkan di dalam jembatan Siratul Mustaqim. Kebanyakan orang tergelincir di dalamnya. Nah, kalau dibayangkan doa-doa tersebut dengan anggota-anggota yang kita basuh, yang kita takut bagaimana nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi mencari umatnya, adalah tandanya orang-orang yang berwudu sempurna, berwudu dan dijalankannya 5 waktu. Yu'tauna ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku datangi, aku cari umatku, mereka ciri-ciri khasnya adalah berseri-seri wajahnya daripada wudu, dan jidatnya bercahaya karena bersujud, lengan-lengan tangannya pergelangan cahaya, kakinya pergelangan cahaya. Itulah tanda umatku. Subhanallah. Wudu ini menandakan ciri khas umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Yang lain umat-umat gelap, anggotanya tidak ada cahaya. Umatnya cahaya di depannya, cahaya di belakangnya, cahaya di sampingnya, cahaya di kirinya, cahaya di atasnya, cahaya di bawahnya. Itulah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang terakhir, rukun wudu di sini adalah dia menyebutkan di dalam ayat tersebut muka anggota wudu, begitu juga kedua tangan kita, yang ketiga adalah kepala kita, yang keempat kaki kita, sampai ka'bain, batas mata kaki. Dengan mencuci kaki tersebut, langkahan-langkahan dosa kita, tempat-tempat maksiat, langkahan-langkahan yang kita buang-buang waktu tidak berguna, sia-sia, diampuskan dosa-dosanya, keluar dari selah jari-jari kaki. Masya Allah, ya. Langkahan menjadi hasanah, langkahan yang satu menjadi raf'ad darajat, diangkat derajat kita dan dihapus dosa-dosa kita. Melangkah kaki ke dalam ibadah, menuju tempat sholat, masjid, dan lainnya. Maka itu langkahan kaki yang betul-betul dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathratul khutah ilal masajid. Banyak melangkahkan kakinya ke masjid untuk hadir di dalam sholat berjamaah.
Nah, di dalam berwudu tuh dibataskan sampai mata kaki. Seperti kita memakai baju panjang, jangan melebihi mata kaki. Di atas mata kaki, ya. Kalau berwudu di atas daripada ka'bah mata kaki sampai nisfu saq. Sampai lebih dari batas mata kaki ke atas itu basuhan wudu. Dan hati-hati tumit juga dan sela-sela jari kita. Bersihkan semuanya. Cuci dengan menggosok, memasukkan jari kelingking ke dalam sela-sela jari-jari kaki kanan sampai kaki kiri. Yakinkan tumit kita, kita gosok, kita bersihkan. Naikkan sampai ke atas kedua mata kaki, lebihi sampai setengah betis. Itu semuanya menjadi cahaya, menjadi nur wudu kita kelak di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercahaya-cahaya dari langkahan kakinya. Subhanallah. Kita misalkan kita mempunyai cahaya, mempunyai sinar di kaki, sinar di tangan, sinar di wajah, sinar di jidat. Menunjukkan kelak nanti di padang mahsyar adalah gelap gulita yang sangat dahsyat. Sampai di alam tersebut kelihatan semuanya bukhar daripada asap-asap api neraka jahanam menggelap. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang ahli salat, ahli wudu, mereka tidak mendapatinya. Jauh dia daripada gelap gulita padang mahsyar yaumul qiyamah. Kakinya bercahaya. Dituntun, ditunjukkan jalan yang baik ke jalan surganya dengan bekas-bekas tanda wudunya. Itu di dalam Hikmatut Tasyri' Imam Al-Jurjani. Besarnya faedah-faedah wudu tersebut kalau direnungkan, begitu juga Imam Zamakhsyari berkata, faedah-faedah itu semuanya menjalankan wudu puncak daripada pahala ya, kelak nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah, menandakan dia selamat daripada haru-hara hari kiamat yang menakutkan, yang mengerikan. Itu juga daripada hikmat tasyri'. Lidafiyaban liman yahsibu mamsuhah, ya. Yang mana di dalam syariat kita melebihi daripada batas-batas ka'bain mata kaki tersebut, ya. Yakin daripada di atas mata kaki, jangan kurang dari mata kaki. Seperti sikut tadi, ma yatimul wajibu illa bih, fahuwa wajib. Apa yang kesempurnaan sesuatu yang wajib dilebihkan, itu menjadi wajib. Supaya yakin, jangan dia kurangi dari batas mata kaki tersebut. Lebihi dari batas mata kaki. Sebaliknya tadi, kalau dia memakai kain, jangan lebih dari mata kaki. Memakai celana, memakai sesuatu yang dia gemis dan lain-lain, jangan melebihi mata kaki. Karena itu tanda-tanda kesombongan, khuyala, takabur. Ya. Dan membersihkan daripada kotoran. Ya. Nah, ini semuanya tanda-tanda di anggota kita batas-batas perintah syariat, ka'ad. Seperti sikut disebut, seperti tulang mata kaki kita disebut. Berarti daerah-daerah tersebut, daerah-daerah yang penting, ya, atau tulang-tulang yang penting sekali, kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, dengan adanya ciptaan Allah yang indah, ya, bagi manusia. Al-marafiq wal-ka'bain, sikut dan mata kaki tersebut disebut di dalam Al-Quran, menandakan ini tempat-tempat yang penting, ya. Seperti tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka neraka bagi orang yang lupa, tidak membersihkan tumitnya.
apa gerangan tumitnya, tentu tumit mungkin banyak menginjak atau ada kotoran di belakang tumit kita tidak melihat, atau pecah-pecahan daripada kulit tumit, itu penting sekali hadisnya untuk kita membersihkan daripada daerah-daerah tersebut, tempat-tempat per batas antara lengan dengan tangan, ya. Begitu juga batas antara betis dengan kaki, begitu juga di bawah yang mana tumit tersebut, penting sekali supaya jangan ada najis. Dahulu orang-orang yang berjalan dekat dengan naplak dan lain-lainnya, tentunya dia juga bersihkan dari tumit tersebut, digosok dengan gosok, itu termasuk sunnah di dalam wudu, membersihkan tangan dengan gosokan, mungkin daki, membersihkan kaki, mungkin bekas-bekas tanah dan lain-lain. Wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kedua kaki tersebut, yang mana sempurnanya dia mencucinya dari sunnah-sunnahnya, dari betis ya, sampai setengahnya ya, sampai kaki dan sampai jari-jari sela-selanya. Nah, disudahi dengan wa in kuntum junuban, tadi dalam keadaan berhadas, hadas asghar. Kalau dalam keadaan hadas akbar, tentunya mandi, bi ghusli jami'il badan, niat untuk menyiram semua badan kita, sya'ran wa basharan, rambut dan kulit. Sebelum dia bersolat, dia harus bersihkan dengan mandi junub, dengan niatnya, dengan ta'mimu jami'al badan bilma, dia siram semua badannya dari rambut dan kulit-kulitnya, sela-selanya, ma'atif, ta'ahadul ma'atif, dia bersihkan lipatan-lipatan kulit belakang, bawah, samping, tempat-tempat yang di situ sulit terjangkau, dia harus bersihkan dengan tangannya di dalam bermandi junub. In kuntum junuban fattahharu, kalau kalian dalam keadaan berjunub, kalian harus mencucinya dengan bersuci, mandi junub, mandi janabah. Wa in kuntum marba aw ala safarin, nah, datanglah bab yang selanjutnya adalah sebab-sebab dia boleh bertayamum, yaitu dalam keadaan marid, sakit. Anggota-anggota wudu empat, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Apabila di anggota wudu tersebut ada yang sakit, mungkin patah, mungkin kebakar, mungkin luka, dan seterusnya, maka dia boleh berwudu. Aw ala safarin, mungkin dalam keadaan musafir, perjalanan dahulu gurun Sahara, dia tidak mendapatkan mata air, dia tidak mendapatkan sumur-sumur di perjalanan, maka dia mencari dahulu air, dia berusaha setelah masuk sholat azan, setelah dia mengerti minuman arah kiblat, dia mencari air, maka tidak ada, maka boleh dia menjalankan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kalau engkau tidak mendapati air, maka engkau bertayammumlah. Mengambillah tanah yang berdebu, yang bersih, yang suci. Bersihkan dari najasah-najasah. Izalatun najasah, sebelumnya dibersihkan najis-najis tersebut. Tadi dia dalam keadaan dia junub, tidak ada air, diganti dengan bertayamum. Begitu juga dalam keadaan dia ada luka, ada sakit, ada patah di anggotanya, dengan tayamum di tempat yang dia balut atau diperban atau dan lain-lainnya. Dalam keadaan musafir, tidak ada air,
dia juga bertayamum karena sekelilingnya dicari tidak ada air. Maka dia nanti semuanya itu dalam keadaan dia tidak mendapatkan air, dia ganti dengan tayamum. Au ja'ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau dia datang baginya untuk mengeluarkan daripada kotoran-kotoran ghaid, buraz, BAB kalau kita buang air besar ya. Maka dia mencucinya. Zaman dahulu dianjurkan juga dengan batu-batuan, subhanallah, batu-batu istijmar. Ini juga dalam keadaan dahulu primitif ya. Kita alhamdulillah air sudah banyak dan seterusnya, kita bersyukur kepada Allah memakai air dengan hemat ya. Jangan kita sampai nanti dicabut oleh Allah tidak mempunyai air ya. Lihat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beristinja dengan batu, ahli Quba. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang-orang laki dari sekelompok penghuni kota Quba tidak mempunyai air, dia beristinja dengan batu. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama matali fikum kamathalil walid, idza istanja ahadukum falyastanji bi thalathati ahjar. Istijmar, memakai batu-batuan kerikil atau batu kolar yang kecil, yang asli bukan bercampur dengan debu atau pasir atau kapur dan lain-lain. Batu tersebut menjadi alat untuk membersihkan daripada najis. Sampai begitu ya, agama kita. Dengan niat mensucikan walaupun dalam keadaan tidak ada air. Begitu pula air seni, begitu juga buang air besar dengan batu tersebut lebih dari 3, kalau tidak cukup 5, 7, 9. Dengan cara-caranya ada di dalam kitab Sakinatun Najah, dan itu semuanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awala masumun nisaa, atau engkau menyentuh, artinya jima, istrimu tidak mempunyai air dan tidak ada air di sekelilingnya, juga diganti dengan tayamum. Nabi pun begitu. Kata Sayyidina Aisyah, apabila dalam tidurnya bersama Nabi tidak mendapatkan air, maka Nabi bertayamum. Subhanallah ya, pengganti air. Walam tajidu ma'an, dan kau mencari air tidak kalian dapati, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka kalian ambillah air, ambillah debu tersebut dari tanah yang kering, yang berdebu ya, dari muka bumi ya, bawah bumi, kau menepuknya, memindahkannya. Fangsud turabut tahir litayammum fasafamsahu biwujuhikum. Kau bermaksud di situ, berniat mencari air dan mendapatinya serta menepuknya, memindahkannya dari bumi ke muka kita. Itulah tayammum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah, cukup, tidak dikucap, tidak diapa-apakan ya. Hanya sekedar menempelkan debu tersebut ke wajah kita, anggota wajah tersebut ya. Tepukan yang kedua dengan tangan kanan dan kedua kiri sudah cukup. Itu hanya formalitas, tidak dikucek, tidak digosok, tidak berkali-kali, cukup sekali. Subhanallah, ad-dinu yusrun. Nabi mencontohkannya dengan mudah, tidak berbelit-belit, tidak menyusahkannya. Daripada anggota wudu 4, tapi anggota tayamum hanya 2. Anggota wudu
muka, tangan, kepala, dan kaki. Tetapi anggota tayamum hanya muka dan kedua tangan. Cukup pengganti wudu. Sampai dia membasuhnya dengan sikutnya. Tidak digosok dan tidak dia terlalu menebalkan daripada tepukan debu tersebut. Tidak, cukup hanya sekedar memakainya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah berkata, tidaklah Allah ingin menyusahkan kalian di dalam kewajiban wudu, di kewajiban mandi, kewajiban izalatun najasah, kewajiban tayamum. Tidak ada yang menyempitkan, menyusahkan untuk kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Seperti di ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa. Allah tidak menyusahkan kita ya, dengan kita dibebankan untuk berpuasa, menahan makan, minum, dan jima. Itu semuanya keringanan-keringanan buat kita. Untuk baliknya manfaat buat kita sendiri. Sumu tasrihu, puasa itu adalah sehat. Ya. Begitu juga wudu. Wudu itu menjadi senjata buat kita daripada orang yang jahat, daripada musibah, daripada kecelakaan, daripada sihir, daripada ain setelah dia berwudu. Walaupun penggantinya tayamum pun, kata ulama, tayamum tersebut juga ada hikmahnya, ada faedahnya, ada senjatanya daripada orang-orang yang beriman. Contohnya sahabat-sahabat Nabi, mungkin berhari-hari mereka tidak mendapatkan air, di ibadahnya hanya tayamum. Mungkin di negeri-negeri yang panjang kemarau, mungkin yang enggak ada mata air, mereka tetap beribadah dengan tayamum. Walaupun berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Negeri-negeri Afrika, ya, negeri-negeri yang sangat panas, ya, tetap orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dia beribadahnya dengan tayamum. Terjadi di negeri-negeri, misalnya negeri-negeri Somal, negeri-negeri Djibouti dan lain-lainnya, belahan-belahan Afrika, mereka tidak mendapatkan air, tetapi ibadahnya dengan tayamum, dengan mempelajarinya, rukun tayamum, syarat tayamum, sunnah tayamum, apa yang membatalkan tayamum. Mereka orang-orang suci, orang-orang yang menjadi cahaya, ya, wajahnya berbeda dengan orang-orang yang tidak sembahyang, dengan dia mengerjakannya dengan tayamum saja. Subhanallah, itu daripada hikmat tasyri' agama kita. Syariat kita memerintahkan sesuatu yang dasarnya dari ayat suci Al-Qur'an, diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka itu menjadi hikmah, menjadi ilmu, menjadi cahaya, menjadi sesuatu yang bermanfaat, senjata buat kita. Walakin yuridu li tahhirakum. Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian dari dosa-dosa, daripada dzunub, daripada perbuatan-perbuatan kita, daripada kotoran-kotoran maksiat kita, anggota-anggota kita. Waliyutimma ni'matuhu 'alaikum. Itu semuanya untuk kalian menyempurnakan kesyukurnya nikmat-nikmat Allah. Tuh, tadi kita bilang, kita lagi banyak air, jangan kita boros dengan air, hemat dengan air, kita syukuri itu nikmat. Ya. Kalau enggak ada air bagaimana? Tetapi masih dikasih untuk bertayamum, kita ibadah. Tidak sampai di situ saja, dibolehkan kita menggunakan debu yang suci, yang bersih, tanah yang betul-betul liat, yang kering, yang berdebu. Kalau bisa disaring sampai berdebu, itu negeri kita mungkin tanah lempung, ya. Tapi kalau yang dipakai untuk tayamum adalah debunya saja. Itulah bayanu syara'il Islam, daripada penjelasan tentang syariat-syariat agama Islam. Menggunakan air, tidak ada air, menggunakan debu, litashkuru, ya, untuk engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Syukur kita dengan air lebih banyak daripada yang lain-lain. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Kami jadikan dari air tersebut menjadi kehidupan. Hidup kita dengan air. Hidup dengan menggunakan air. Tapi kalau Allah cabut nikmat tersebut, bisa dengan sekejap mata tidak mendapatkan air. Contohnya mati listrik. Contohnya kita di tempat-tempat yang enggak ada air. Ya. Pompa enggak jalan. Nah, baru berasa. Ya Allah. Tadi kita buang-buang banyak. Tidak hemat di air. Sekarang Allah cabut itu nikmat. Litashkuru. Untuk kalian syukuri. Ya. Wasail taharah. Bagaimana wasilah perantara alat-alat untuk bersuci, yaitu berwudu dan mandi, yaitu dengan air. Tapi apabila kalian tidak mendapatkannya, karena turun di negeri-negeri yang kering, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Makkah dan Madinah, tempat yang tandus, tempat yang tidak banyak hujan, Allah hikmahnya turunkan tayammum, ya, di negeri tersebut. Ya. Walaupun di negeri kita tidak ada kemarau panjang dan alhamdulillah mata air banyak, sungai, begitu juga laut dan lain-lainnya. Ini semuanya alat-alat untuk berwudu. Kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Wadhkuru nikmat Allah. Sebut-sebut nikmat-nikmat Allah kepada kalian yang Allah berikan itu. Nikmat air, nikmat tayammum. Khususiyah umat Nabi Muhammad. Bertayamum itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya. Diberikan hanya kepada kita. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Nikmat Allah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak kepada kita. وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ. Kalian sudah diambil janji untuk beribadah. Walaupun tidak ada air, tetap ibadah. Jangan kita sudah enggak ada air enggak sholat. Ya, enggak boleh sebatas itu. Tetap kita ada alat pengganti air, yaitu tayamum dengan debu. Harus kita kerjakan. Maka tadi kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat berperang, enggak ada air di negeri yang panas di bulan Ramadan, tetap mereka mengerjakan sholat dengan tayamum. Subhanallah. Itu bayangan kita bagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya tatkala turun ayat-ayat seperti ini. Mereka sangat-sangat mengerjakan sholat dalam keadaan sulit, bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan ada segala-galanya. Tidak, kebutuhan-kebutuhan itu berat buat mereka, tetapi sangat-sangat mereka pentingkan sholat. Sampai perang pun mereka pentingkan sholat. Ini semuanya kata Allah, ittaqullah. Akhirnya ditutup dengan orang-orang yang menjalankan wudu, menjalankan tayamum, mendirikan sholat dengan betul-betul erat, ya, disiplin, ya, karena sudah menjadi mitsal, menjadi janji. Janjian kita kepada Allah tatkala kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Kalian sudah berkata sami'na wa ata'na. Tatkala kalian memeluk agama Islam, dan kalian engkau mengucap syahadat, orang-orang yang beriman, lalu engkau berjanji untuk mengerjakan daripada rukun Islam tersebut, yang pertama syahadat dan sholat, puasa, zakat dan haji, dengan alasan wa ta'ah, dalam betul-betul ini sahabat-sahabat berbaiat, mengambil sumpah, mengambil janji, ya, berikrar yang akan mengerjakan tersebut dengan mendengar perintah dan taat dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan ada air ataupun tidak ada air, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan perang ataupun aman, tetap mereka menjalankannya. Masya Allah. Wattaqullah. Itulah jalan-jalan untuk kalian takut kepada Allah, karena innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui, ya, bikhafaya nufusakum, ya, apa-apa yang tersembunyi di dalam jiwa kalian. Hati kita, tidak deh, enggak ngerjain sholat deh, enggak ada air, tidak, tetap ngerjakan sholat dengan tayamum. Bagaimana
alasan-alasan tidak dibolehkan kalau itu alasan-alasan yang tidak diterima oleh syariat kita. Harus kita tetap kerjakan. Enggak ada air, begitu juga enggak ada alat penutup daripada baju, ada batas-batas daripada aurat kita. Cukup kita tutup antara pusar dan lutut. Subhanallah, itu semuanya di dalam para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan serba kekurangan pakaian, air, ya, bahkan makanan pun tetap mereka sangat-sangat ya, menjalankannya dengan takwa kepada Allah. Wattaqullah, innallaha alimun. Allah Maha mengetahui apa yang terbenah di dalam jiwa kalian. Jiwa kita inginnya tidak mengerjakan ibadah, jiwa kita inginnya maksiat, jiwa kita inginnya tidak mau terkekang dengan perintah-perintah dan larangan, maunya bebas. Tetapi orang-orang yang beriman tetap menjalankannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti puasa. Puasa bisa saja kita bohong, ya. Di luar kita puasa, di dalam rumah kita makan. Kita masuk ke warteg tertutup, kampung lain, bisa. Tetapi as-shaumu li wa ana ajzi bih. Seperti itu juga puasa itu aku yang tahu, aku yang mengetahuinya. Ya, di dalam dirinya dia bisa berbohong, di mata orang lain dia bisa berdusta, bisa berbohong. Tetapi yang tahu Allah, alimun bidzati sudur. Allah sangat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam jiwa kalian, di dalam hati kalian. Dan ini semuanya kalau betul-betul kalian laksanakan tayamum, begitu juga tadi pengganti wudu dan lainnya, itu adalah tanda-tanda ketakwaan, ya, tanda-tanda Allah membalasnya. Fayujazikum 'alaihal jazaa'al awfar. Allah akan balas balasan-balasan pahala-pahala yang besar. Dalam keadaan susah dia tetap ibadah, dalam keadaan dia sakit dia tetap bertayamum, dalam keadaan dia musafir dia tetap sholat, tetap bertayamum kalau enggak ada. Tidak ada henti-hentinya untuk ibadah. Ya, sudah, garis mati buat kita sholat. Anak istri kita tidak boleh. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Wal'aqibatu lit-taqwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, dia memerintahkan anaknya, istrinya untuk sholat. Karena tidak ada lagi jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tersebut. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Walaupun dalam keadaan tidak ada air, tetap dia bertayamum. Walaupun dalam keadaan perang, tetap dia sholat. Subhanallah. Itulah bayangan-bayangan kita bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabinya menjalankan perintah syariat agama Islam dengan sesempurna-sempurnanya. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul, yang menjalankan syariat dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita pun umat yang terakhir tetap senantiasa menjalankan ibadah dengan sholat lima waktu, terutama dengan sunnah-sunnahnya, dengan sebaik-baiknya. Terutama anak istri kita, terutama di awal waktu, terutama di masjid berjamaah, dimanapun masjid kita berada. Begitu juga tambah dengan kecintaan Allah, apabila Allah cinta kepada hambanya, dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala-pahala tersebut, terutama di dalam bulan-bulan suci Ramadan, selagi pahala-pahala berlipat ganda. Pahala sunnah dihitung pahala wajib. Kita mengerjakan yang wajib tadi bersama sholat subuh berjamaah, sholat pertama, di awal waktu, pahalanya 70 kali lipat di bulan puasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diselamatkan puasa kita, diselamatkan umur kita sampai akhir puasa. Dan kita tetap di rumah tangga kita menjadi orang-orang muqimin shalah. Banyak-banyak membaca, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hadza wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.